Halo teman-teman lulusan gaming, seperti biasa kita bermain game Black Clover Mobile lagi teman-teman. Dan kita bakalan lanjutin gacha Lumiere ya. Sebelum itu kita bakalan coba claim gift code terbaru dulu. Katanya ada gift code, kita bakalan tes dulu ya teman-teman. Penukaran kupon, kita masuk ke sini. Dan langsung aja masukkan kode penukaran. Welcome Lumiere. Ya, semoga ada ya teman-teman. Kita coba klaim. Beneran ada nggak? Operasi selesai. Ya, nice banget kita dapat gift code. Wow, gila ya. Mantep sih. Gift code-nya tiket cuy. Dapetin 10 tiket. Ini mantep banget teman-teman. Nice, langsung aja kita gacha Lumiere di sini. Semoga ini wangi ya. Please. Ini sampai PT teman-teman. 40 kali udah pasti dapat Lumiere ya di terakhir. Tapi kalau bisa jangan dong. Masa dapetinnya pas terakhir ini, sialan sih, nggak mau melek ya. Kakinya nggak mau melek. Gacha yang pertama. Gacha berikutnya. Nanti kita juga bakalan gacha ini ya teman-teman. Kita bakalan gacha apa namanya sih? SP-nya ya. Skill pet-nya kita gacha. Yang penting hero-nya dulu dipitiin dulu nih. Melek. Nice. Please kasih kita 2. 2 kilowan. Aduh. Nggak apa-apa. Yang penting SP-nya dong. Kasih SP. Aduh, deg-degan juga ya. Mana nih? Oke. Okay. Belum. Ah, sialan ya. Orang jelata bicara kepada aku. Malah dapatnya si Langris, teman-teman. Ah, ya. Payah banget nih. Lumiere loh, bukan Langris. Yang kita cari Lumiere ke. Melek ya. Lumiere putih. Oke, kalau gini udah skip aja. Bukan bergaun putih, kita bakalan skip. Kalau di sini Lulusan Gaming nggak pernah hoki, teman-teman. Nah, coba kita ganti channel ya, channel saluran ya, salurannya kita ganti. Mana ya, teman-teman? Ganti. Nah, ini ya saluran 9999. Ini angka keramat sih. 9999. Lalu kita gacha lagi. Semoga hoki ya teman-teman. Oh, ini udah jelas dapet. Udah jelas dapet Lumiere coy. Ini udah PT. Gacanya sampai PT nih. Seriusan ya. Oke, dapet 2. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Dapet 1 Lumiere dan 1 SP-nya. Please lah. 1 Lumiere, 1 SP-nya dong. Gila, kau bisa percaya kepada aku. Sialan, malah dapetnya Finral. Yang satu Lumiere berarti. Oke. Udah pasti Lumiere ya. Ya, dari PT dan kita dapat 3 Lumiere. Lumayan dapat Finral. Ini hoki ya, 999. Nah, sekarang kita bakalan gacha 2 kali gacha SP teman-teman. Ya, di sini kita ganti saluran lagi, serim 9999. Coba 7777. Nah, angka hoki, ganti saluran dan kita langsung ke sini. Ini semoga wangi ya, coy. Please lah. Kasih kita Lumiere. Angka keramat. Aduh, gawat nih. Ini kakek nggak melek. Satu lagi. Ini terakhir teman-teman. Terakhir. Harusnya dapat nih. Masa nggak dapat SP-nya Lumiere sih? Ya udah. Nggak hoki teman-teman. Gila. SP 2 kali juga nggak hoki dan kita cuma dapat 2 Lumiere.
3 ya soalnya, benar. Ah, sialan, SP-nya belum dapet, cuy. Mana nih Lumiere? Nah, ini Lumiere kita, teman-teman. Mentok baru B3 dan ini tanpa SP 1 pun. Ya, harapannya nanti kita bakalan push dan dapetin BC lagi. Kristal buat gacha SP skillnya ya. Jadi kita belum bisa. Lumayan magic attack-nya tinggi nih, 101. Ini sudah bagus ya, critical rate-nya kurang tinggi sih, tapi udah cukup menurut Lusan Gaming. Kita bakalan tes Lumiere bintang. Ini kurang level 125 ya. 125. Kita bakalan tes di mana nih? Lumiere itu bagusnya pakai apa sih teman-teman timnya? Kayaknya harus harmoni juga ya. Kita bakalan pakai Lumiere dan ini ya, Defender, karena pasifnya jika ada satu mage beratribut harmoni di pihak rekan, awal pertarungan memberikan infuel. Oh, berarti harus si Lumiere doang ya? Gitu ya maksudnya. Jika ada satu mage beratribut, berarti nggak bisa digabungin sama harmoni lainnya, teman-teman. Kita campur sama Chaos, sama ya, kita coba ya. Arena, dan kita bakalan tes Lumiere. Oke, lumayan nih di sini dapat 600. Wow. Nice. Kita gacha lagi, coy. Gacha lagi. Belum kapok nih kita. Gacha SP-nya belum kapok, coy. Pokoknya kita gacha terus sampai dapat SP-nya Lumiere. Alah, sialan. Kalau kayak gini udah kacau banget ya. Red up-nya gimana nih? Katanya di red up 440 dan belum dapat SP 1 pun. Kita langsung aja deh ke arena ya. Arena, lalu SP-nya masih ngasal, teman-teman, dan ini masih gampang. Harusnya masih gampang banget ya. Jadi Lumiere masuk ke sini. Attack-nya double ya berarti ya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai 2 DPS gimana? Kita pakai 2 DPS ya, teman-teman. Dan talent-nya ini kita belum well done ya. Talent-nya belum well done, tapi nggak apa-apa, kurang dikit. Speed-nya ini wajib ya, teman-teman. Ya, lumayan. Nanti dulu deh, nggak apa-apa. Seperti ini, dan kita simpan, lalu kita gaskan. 2 DPS. Harusnya si Lumiere ini dia kebal ya, kebal damage. Ya kan, kebal damage, jadi harus satu, teman-teman. Kita coba ya. Mana nih? Ya, kebal terhadap damage satu putaran, lalu Wizard Dignity meningkat ya, ini dua putaran meningkatkan critical damage. Ini udah bagus nih. Buff di awal bagus banget, banyak ya. Speed juga naik 5% lagi. Nice banget, ditambah kita sikat kayak gini. Nah, oke, lalu kita sikat lagi. Speednya kalah, coy, karena talentnya belum pakai speed nih. Wah, menang ya. Tak kira bakalan. Oke, langsung sikat. Wah, auto rata, coy. Ini kenapa? Karena dia kebal terhadap damage. Wah, nggak berasa. Ulti. Gila, sakti banget tuh. Ini belum pakai SP dan dia belum bintang 5. Tapi gokil sih.
CP-nya bang, oh iya. CP musuh masih culun, jadi kita coba yang CP-nya tinggi nih. Kita buktikan ya, Asta 106, Lumiere 105. Ini main cepet-cepetan dulu sih, kalau si Lumiere dia cepet ya. Kita lihat ya. Harusnya Lumiere dulu sih. Nah, nanti kita bakalan main di ini teman-teman. Real time. Wah. Sekali ulti gokil banget sih. Rata loh. Serius ini Lumiere GG banget. Nggak perlu pakai Black Asta kayaknya udah GG ya. Jadi main speed aja teman-teman. Nah, ini nggak imbang ya. Jadi kita perlu yang real time, Bang. Arena yang real time ini juga kita belum push 1 versus 1 mode penonton. Nah, mungkin di sini ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, ini berhasil. Wow, bentar. Wait, salah. Ya, teman-teman, kita ulangi real time arena. Mode ini mode apa sih yang dapat banyak apa namanya? Poin sih. Yang dapat banyak gem Black Crystal yang ini ya, teman-teman. Mana sih pengaturannya, coy? Oke, kita coba dulu ya. Kita cari musuh. Ya, di sini kita menunggu lawan. Penyiapan tim penyerang. Jadi kita pakai Lumiere. Lalu pakai ini kali ya. Tanknya siapa nih? Black Asta. Masa Black Asta sih? Ini bagus gak? Coba lah ya teman-teman. Kita coba seperti ini. Wow. Harusnya sih pakai si ini Vanessa Ijo biar dia bisa kebal damage juga teman-teman. Tuh kan pakai Vanessa Ijo. Wah, ini ngeri sih. Oke, damage-nya yang penting menang. Kalau enggak merah pakai si siapa namanya? Yang buat ngasih speed ya, teman-teman. Ini kalah speed, coy. Oke, okay. Lumayan ya. Sekarang kita sikat Lumiere musuh. Wah, mati semua coy. Mantep banget serius. Ini mantep banget sih. Nah, ini main santai dulu aja. Terus kita taunt. Kita one hit juga mati nih semuanya. Wow, nggak mati. Dua kali serang ya, mantep banget. Belum mati juga. Oke, sekarang kita kasihkan ke sini aja, biar ulti. Lumiere musuh. Ini speednya kenceng banget teman-teman. Gantian dong. Nah, kita ulti aja. Wah, udah mati teman-teman. Say goodbye. Gokil ya. Mantep sih. Jadi kita butuh tank buat ngetown musuh. Dan ini lumayan ya, dapat koin. Kita bakalan push di sini biar dapat banyak Black Crystal, teman-teman. Nah, ini kan nanti dapat ya banyak tuh. Belum diklaim semua. Oke, teman-teman, gitu aja video kali ini. Thank you yang sudah nonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan maturun.